Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, shalom. Hari ini adalah Senin 15 April 2024. Kita mengawali pekan ini dengan penuh semangat dan dengan penuh rasa syukur. Wow, saking semangat sampai keangkat-angkat stolanya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 22 sampai dengan 29. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Bapa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, shalom. Si Hazel, anjing pudel saya, suka dibawa-bawa sama umat. Kadang dipinjam, dibawa jalan-jalan, terus nanti dipulangin lagi dengan rambut yang sudah diribonding. Artinya diajak ke salon dan dimandiin. Banyak umat senang sama Hazel dan mereka tanya sama saya, "Romo, anjingnya diajari apa? Kok pinter sekali dan gak berisik, gak rese?" Jadi ibu bapak, saudara-saudari, di sebelah gereja ada tetangga yang punya anjing. Tiap kali anjing ini dengar suara mobil yang masuk ke dalam gereja, ini anjing suka berisik. Gong 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 gong. Wuk 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 wuk. Hazel awalnya suka ikut-ikutan anjing tetangga itu. Lalu saya bilang sama Hazel begini, "Hazel, kalau kamu mau tinggal sama saya, kamu gak boleh rese. Kalau Hazel rese, saya kasih ke tetangga sebelah, mau kamu?" Akhirnya dia gak pernah rese. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, kisah mukjizat penggandaan roti membuat Yesus populer dan selalu dicari orang. Namun, orang banyak mencari Yesus dengan dasar motivasi manusiawi, yakni diberi makan dan mereka menjadi kenyang, hanya sekedar ikut-ikutan atau juga untuk disembuhkan dan berharap dibebaskan dari penjajahan Romawi. Mereka mencari Yesus hanya untuk keuntungan diri sendiri, hanya untuk mengharapkan sesuatu demi kepentingan mereka. Maka Yesus bersabda, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda kalau dirinya Mesias, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang.
bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Terkadang, dasar motivasi kita dalam mencari Tuhan, seperti orang banyak ini, kita datang untuk mencari keuntungan demi diri kita sendiri. Ketika kita susah, ketika kita lagi dalam kesulitan, kita datang mencari Tuhan. Namun ketika senang, kita melupakannya. Kita mencari Tuhan hanya dikala kita butuh sesuatu dari Tuhan. Bukan kita mencari Tuhan karena dialah sumber hidup untuk kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kita beriman kepada Tuhan bukan karena berkat-berkat yang Ia berikan saja. Tetapi kita harus sadar kalau tanpa Tuhan kita tidak dapat bertahan. Dan tanpa Tuhan kita tidak dapat hidup. Hesel aja, gak mau pindah ke lain hati, gak mau pindah majikan, walau suka diajak-ajak sama orang lain jalan-jalan. Masa karena kita diiming-imingi ini dan itu, kita rela meninggalkan Tuhan kita? Semoga kita tidak menjadi pribadi seperti itu. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.